SMA Negeri 2 Lamongan. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan tingkat intelektual di bawah rata-rata. Tunagrahita dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkat rendah. Tingkatan yang kedua adalah tingkat yang sedang. Dan tingkatan yang ketiga adalah tingkat berat. Untuk kelas ringan, mereka memiliki IQ yang berkisar antara 69 sampai 55, sedangkan yang kelas sedang mereka memiliki IQ yang berkisar antara 54 sampai 40, sedangkan yang terakhir yaitu kelas berat yang memiliki IQ berkisar antara 39 sampai 25. Dari pembahasan tersebut, kami bertujuan untuk melakukan penelitian yang dapat membantu anak tunagrahita dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di SDLP Negeri Lamongan ini. Oleh karena itu, kami membuat smart book, buku pintar untuk anak tunagrahita. Ayo coba disusun rumah, ayo pian. Disusun rumah, ayo lagi nih. Gimana? Rumah ya. Kalau nyusun hurufnya gimana? Gimana? Bisa? Rumah.